wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mbak Siti Wangun. Jangan bosan-bosan ya sama videoku. Selalu di tempat yang sama, aktivitas yang sama. Ya, beginilah pekerjaanku, menjaga amah aktivitasku ya sehari-hari begitu. Selama 5 tahun aku di sini ya masih di tempat yang sama. Pagi ini kita mau jalan-jalan ke arah kanan stasiun ya. Nanti melewati rumah makan Ahong, kalau hari Sabtu kan buka, terus lurus aja itu ada warung Indo. Di sana juga menyediakan masakan-masakan Indo. Sebagai pengobat rindu ya sama masakan Indo. Kita nyebrang dulu ya, hati-hati. Ini tempat parkir sebelah kanan itu buat parkir mobil, ada motor juga. Terus sebelah kiri itu tempat parkir motor. Kenapa sepanjang jalan itu banyak motor parkir atau mobil parkir? Karena di Taiwan itu kan lahannya udah sempit kan, nggak ada lahan buat parkir. Rumah-rumah juga apa ya, sempit lah pokoknya tempatnya. Makanya kan banyak rumah tingkat gitu kan. Ujung parkir ada lampu merah lagi, kita nyebrang dulu ya. Ini kayaknya tempatnya masih baru, soalnya kemarin-kemarin itu belum ada. Wah, pejalan kaki semakin dimanja di sini. Kita di sini tuh banyak sekali tempat-tempat yang bagus ya buat olahraga pagi, jalan-jalan pagi. Jadi nggak takut ada mobil atau apa. Kita ajak amahnya jalan dulu biar sehat. Ujung jalan ini juga ada lampu merah lagi ya. Kita nyebrang dulu. Oke.
Ini warung Kesia Indo. Di sini juga sedia masakan-masakan Indo, makanan-makanan Indo. Bukanya setiap hari Sabtu dan Minggu ya. Itu yang di depannya ada banyak motor parkir. Sebelahnya ada toko helm. Lah ini kan perempatan lampu merah. Ke sana itu ke arah stasiun. Di sini juga dulu tempat sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Kita ajak amahnya jalan lagi biar sehat. Sambil selfie-selfie menghibur diri. Biar semangat kerja lagi. Di sini tempatnya sejuk. Ini di sebelah kanan banyak tumbuh-tumbuhan ya. Ada seorang amah ya yang suka nanam-nanam sayuran, nanam buah atau apalah di sekitar sini. Kadang dia juga nyapu-nyapu di sekitar sini. Dia itu rajin banget. Aku kadang ya main-main di sini. Di sini tempatnya kan sejuk, enak. Nanti kalau musim dingin, ini pohon-pohon yang tinggi itu mulai berbunga, terus bunganya itu warnanya pink, indah banget pokoknya. Sebentar lagi kan mau musim dingin. Thank you.
sampai jumpa.